Halo sobat cuma sebaik lagi sama gue di game Identity 5. Kali ini gue mau pakai survivor guys. Salah satu survivor yang paling unik yang selama gue mainin ya, yaitu The Mind's Eye. Namanya Helena Adams. Dia itu buta guys ya. Jadi kalau orang buta biasanya tuh mempunyai skill tambahan lebih ya. Jadi di dunia itu juga seperti itu. Jadi kalau pasti indera perasa dia sama indera pendengar dia tuh jauh lebih tajam. Sama kayak gini. Jadi dia tuh kata-katanya bawa tongkat. Gue belum pernah pakai BTW ya. Dia pakai tongkat dan di setiap tongkat ini bisa ngasih tahu killernya di mana. Nah, ini Mind's Eye ini when she decodes super machine also no calibration all trigger decoding speed increase by 30%. Wow. Ini bagus banget sih Mind's Eye skill ya. Fragile, physical weak, obstacle faulting decrease by 30%. Wah, ini sekali ketahuan kelar sudah. Jadi gue ada satu set persona khusus buat dia, yaitu kita harus bisa kabur cepat pakai air walk. Jadi ini buat worst case scenario aja ya. Tapi apa yang penting tuh ini Hawthorne effect. Jadi kayak leader. Jadi makin banyak berkumpul, makin cepat nge-decode speed-nya. Jadi lebih ke emang support dia ya. Dia lebih ke support. Dan sisanya ini buat struggle speed lebih cepat. Jadi kalau misalnya kalian mau korbanin, mungkin sih distress ini bisa kalian ilangin, tuker sama Hawthorne effect level 3 biar jauh lebih efektif lagi. Pokoknya ya, ini set gua ya. Set gua ini lebih ke buat utility. Jadi kalau bisa kita ketemu sama orang nanti ya. Oke, kita langsung main aja. Jadi survivor. Let's go. Jadi si buta ya. Kalau menurut gua dalam komposisi tim itu si buta itu kalau bisa ada satu sih, dari jangan lebih dari satu, karena kalau lebih dari satu agak sedikit rempong. Oke, gak ada ininya ya, gak ada deduction ya, gak ada questnya ya. Buset. Ini apaan? Buset. Wow. Wow, keren tuh killer ya. Kita bisa lihat killer ya. Wow, keren banget ini, buta begini. Kalau kita gak ini, gelap. Oh iya. Oh, jadi dia ketukin palunya buat ngeliat sekitar dia ya. Wow. Wah, ini gila sih. Monokromatik ya mainnya ya. Wah, kita nggak bisa lihat killer dari jauh ini ya. Ini susahnya si Helena ya. Unik ya ini sih. Ini ya. Mind's Eye ya. Oh, plank tapi kita bisa ngeliat ya. Atau tuh error. Oke, kita iniin chipernya dulu. Nih, oke, kita ketok lagi, coba ya. Dus. Oh, lagi di situ dia. Oh, gak kena. Nice, dijukin. Oke, kita fokus ini ya. Ah, oh, gila, ini supportnya sih gila sih dia sih. Bisa ngeliatin killernya buat semua ya guys. Itu efeknya buat ke semua ya. Set, kok udah ke-trigger nih? Kata tadi gak ada calibration, tapi mungkin ada ya. Chance-nya kecil guys, kecil banget. Jadi setiap 10 detik ya ini ya. Oh. Oke, okay. Kita nggak bisa ngambil item lain ya di sini ya. Atau bisa? Wah, jahe gue ngeliat apa ini dah. Oh, tuh. Tuh ada ini lagi nih. Chipper lagi nih. Nih, dus. Oh, tuh killer ya. Masih jauh sih. Jadi bisa. Oke, kita akan cek dulu bentar. Dia bisa ngambil item nggak? Kalau ngambil item, cepet banget ambil. Oh, ada thief soalnya ya. Biasanya kita ambil item. Oh, nggak bisa ambil item kita. Menarik. Ya iyalah ya, kalau ngambil item, ya dia buta selamanya dong ya. Nggak ada ketokannya. Oh, plank tetap kelihatan ya guys ya. 1, 2, 3, 4 tuh. Wow, ini keren banget sih. Nah, decode-nya cepet banget deh. Kabur dah. Wait, kejar boy. Mana dia?
situ. Set. Yuk kabur yuk. Coba kita lihat vaulting speednya ya, secepat apa ya. Kita nge-vault coba. Set. Wadaw. Lelet banget itu. Coba lagi ya, nge-vault lagi. Wadaw. Lelet sekali tuh ya. Mati satu. Oh enggak. Oke, tenang, ada Hawthorne effect. Sini, jangan gerak. Ya ampun, udah bodo amat. Kalau nggak mau di-heal. Orang kadang pusing ya, nggak mau di-heal ya. Oh gila sih ini. Ngedekotnya cepet banget anjay. Oh ini cepet banget sih. Next one. Killer. Oh itu lagi dikejar. Keselamat. Wadaw. Yuk kita selamatin dulu. Ini emang seperti ini ya, monokromatik ya ini ya. Agak gimana gitu. Mainnya agak sedikit tidak enjoyable, night mode ya ini. Berani gue selamatin. Bodo amat. Iya. Terus. Gue temenin. Halo. Iya, gue heal sini. Sini, gue heal. Great teamwork. Nge-heal gue cepet banget. Gak ada Hawthorne effect, guys. Jadi kalau 3 tuh, efeknya tuh begitu, guys. Gimana deh? Kabur, boy. Kabur. Udah ya, kabur. GG. Nggak kabur sih. Kabur dah. Yaudah, bodo amat deh. Gue kabur. Oke. GG ya. Cukup mudah ya. Cukup mudah game yang ini ya. Kita langsung next game aja. Dibully ya killer ya. Oke, kita lihat Arms Factory Night Mode ya. Di sini kita bisa langsung ketok aja. Killernya di situ. Dan tampaknya killernya si badut ya. Killer badut. Oke, itu ada survivor. Ada dua survivor di sekitar sini. Kok gue gak bisa lihat ya? Padahal gue ada skill ya. Gimana nih? Oke. Oh, ada 3 orang. Nih, gue kasih Hawthorne effect guys. Nih, mau lihat secepat apa decode-nya. No! Ngebut banget decode-nya ini ya. Bener-bener literally ngebut banget. Bentaran kelar ini mah. Oh tuh kelihatan tuh satu di situ. Gila. Kencang banget ini Hawthorne effect. Pusing ya lo. Cepet banget kan. Ayo lagi. Satu, dua, tus. Oh di belakang. Di belakang killer ya. Oh nice banget ini. Super nice. Wadaw, nyangkut tuh. Nyangkut lagi gue. Wadaw, gila nyangkutnya. Keren dah. Keren banget dah ini pingnya dah. Gila, ngebut banget nih. Generator man 3 biji. Kayak gini nih taktiknya nih. Ini dong. Wah, mau kemana itu? Kok kesana? Yaudah gue temenin deh. Gue gak tahu sih kenapa mereka di sana sih. Padahal di sini ada. Nih ya, bertiga lagi nih guys. Lihat. Lihat secepat apa ngedekotnya ini. Tuh, stack 2 tuh. Hawthorne effect tuh guys, lihat 4%. Wow. Oke. Ini belum loh. Ini tuh. Ketok tuh. Wih, ada bulannya. Nggak bisa tuh. Bulannya kelihatan. Emang bener-bener lagi malam ini. Literally malam ini. Oke, killer masih kelihatan di situ. Masih nge-camping ya. Oh, diselamatin. Wow. Kok jadi gua? Tolong.
Set. Wah, di jukes. Heal gue. Oh, gue di heal. Suara desahannya masih belum di nerf ya. Wah, seriusan dikit. Healnya belum kelar. Healnya belum kelar ini. Nanti ke CCTV tuh. Heal. Boy. Heal. I need help. Wah, anjay, ini orang-orang gak ngerti I need help mungkin ya. Emang pada fokus gene banget ini ya semuanya. Tuh kan. Heal dulu, ini di heal dulu. Wah, anjay. Akhirnya di heal juga ya. Akhirnya. Dia gak mau di heal. Set, dia gak mau di heal. Oke. Yaudah, yuk. Nih, tuh. Sini. Mau dibalik. Oh, bodo amat. Gue balik ke gini lagi. Ini survivor yang cukup unik sih menurut gue ya. Gue demen banget makanya. Ini kalau berempat, ini kalau main sama strangers ini ngebantu banget main AI-nya. Karena ya kita tuh sampai sekarang tuh nggak bisa komunikasi gara-gara jarang orang tuh mau ngasih tahu kalau misalnya sekitar kita tuh ada hunter. Dengan main AI-nya enak banget. Nah ini ngedeko tuh cepet banget anjay. Ini aja pada fokus saya lari. Sini. Fix sih, emang ini tipe support sih. Bener-bener support banget utility. Gak bisa ngejuk deh, susah. Kita gak bisa ngeliat apa-apa soalnya. Gak jadi. Wadah. Ini. Tuh. Lihat tuh. Dimana killernya guys. Kalian lihat killernya di mana? Tuh orang lain dimana nih? Gelap banget, nggak kelihatan, nggak bisa nih. Where's the freaking exit? Aduh, wadaw, nggak kelihatan dah. Wadaw, pusing dah gue. Wadaw, nggak kelihatan dah. Ini tembok nih, berarti ujung-ujung sini nih. Ya, pada kabur, tinggalin gue. Oh ini. Ini ya? Oh ya ampun, bukan. Oh my god, mana exitnya? 2 hours later. Kemana ini exitnya? Ini bukan. Ah, ini nih. Wah gila ya, itu jeleknya si orang buta ya guys ya. Gak bisa tuh. Nyasar gua. Wow, GG. Akhirnya kita bisa ngeliat terang. Wah, gila. GG. Si Helena menurut gua, kalau kalian nanti mau ngeliat personanya, jadi ini typical persona gua. Sebenarnya persona ini tuh buat main support ya. Cuman gua nggak tahu, tadi tuh gua nggak bisa ngeliat survivornya kalau gua nggak ketok tongkat gua. Jadi kayaknya ini nggak terlalu penting. Tapi gua butuh konfirmasi lagi ya, drawbridge effect penting atau enggak. Kalau ini bisa diganti, gua gantiin sama paling yang ini sih. Ya salah satu dari inilah, yang healing atau enggak yang mana ya. Hawthorne effect sebenarnya bagus banget sih. Kalian tadi lihat kan secepat itu ngedecode-nya. Kalau misalkan ada orang lain yang pakai Hawthorne effect itu bakal lebih gila lagi. Kalau misalkan satu orang tuh tambah 4%, 4% 12%, 3 orang pakai begitu tuh 36%. Gila, gue gak ngerti dah. Dan ditambah Mind's Eye decode-nya tambah 30% juga. Jadi itu kencang banget. Bener-bener kenceng banget. Jadi kalau kalian nanti ada main berempat, kalau bisa janjian coba ya, Hawthorne effect-nya ini nge-stack atau enggak. Tadi sih nge-stack ya, tadi kalau gue liat ya. Cuman gue liat nanti, harus konfirmasi lagi itunya ya. Dan minusnya menurut gue, kalau dia ngejuknya susah sih.
Ini juga susah karena kita nggak bisa ngeliat vaulting dan segala macam kecuali kita ketok. Kalau bisa kita hindarin killer sebisa mungkin. Makanya trailnya kalau bisa kita pakai ini si airwalk biar trailnya tuh nggak bisa kelacak sama si hunternya, oke? Okay? Nah guys, jadi kurang lebih kayak gitu gameplay gue sama si Helena Adams ya, si buta dari si buta dari gua batu ya. Kalau kalian suka sama video kali ini jangan lupa untuk klik like, share dan subscribe. Channel Jumers, kita ketemu lagi di video-video Identity 5 berikutnya. I'll see you guys soon. Never stop and keep it slow. Bye-bye.